Selamat datang di Yayasan Pendidikan Raudhatul Jannah. Kali ini kita akan berkenalan dengan preschool yang ada di Yayasan Raudhatul Jannah. Preschool Raudhatul Jannah terdiri atas PG yang memiliki satu kelas dengan 14 murid. Yang terang-terangnya lagi, Assalamualaikum Sedangkan untuk TK terdapat TKA dengan 2 kelas dan TKB yang terdiri dari 4 kelas. Masing-masing kelas memiliki jumlah murid 27 siswa dan siswi. Metode pembelajaran yang diberikan pada siswa dan siswi di preschool Raudhatul Jannah beraneka ragam, seperti ikrar dan olah tubuh, doa harian, praktik ibadah, dan tahfiz. Selain itu, preschool Raudhatul Jannah juga memberikan pembelajaran yang melatih motorik para siswa-siswinya, seperti pembelajaran kolase, di mana dalam pelajaran ini, siswa dan siswi diajarkan untuk menempelkan potongan kertas yang sudah dibentuk dengan segitiga, kotak, atau lingkaran dan ditempelkan ke kertas yang sudah diberi gambar sebagai dasarnya. Selain kolase, siswa dan siswi di kelas TK dan TKB juga mendapatkan pelajaran yang menggunakan balok atau lainnya yang akan melatih kekreativitasan dan motorik. Berbicara mengenai kekreativitasan, murid dari preschool di Raudhatul Jannah juga membuat prakarya yang dipajang di dinding kelas.